Ujung jalan! Tolong kaki! Mengerikan! Tanda apa ini? Jin, ada apa? Kita ada masalah. Aku mendapatkan sinyal darurat dari kuadran barat. Ada orang di luar sana yang butuh bantuan kita. Aku akan kirim lokasinya. Kalian bisa memeriksanya? Tidak masalah. Kami akan ke sana sekarang. Kalian dengarkan, seseorang di Suaka Marga Satwa mengirim sinyal darurat. Setelah kita tahu yang terjadi, kita akan kejar pemburu itu. Baik. Hei teman-teman, ayo sebelah sini. Mereka di bawah jurang. Aku akan turun dan lihat keadaannya dengan Hen. Kalian tunggu di sini. Baiklah. Kau siap? Ayo pergi. Sepertinya mereka tidak bergerak, ya kan? Iya, ayo cepat. Apa itu mereka? Kuning dan ramping. Aku rasa dia semacam truk derek. Yang satu lagi kasar, warnanya oranye dengan warna merah di atasnya. Dia punya ban cadangan di punggungnya. Molly, tunggu. Ada apa? Hati-hati, aku rasa mereka mungkin pemburunya. Kenapa kau bilang begitu? Mereka cocok seperti yang dikatakan pria yang kutemui di hutan sana. Apa? Coba lihatlah, mungkin ada barang bukti pada mereka. Wah, jebakan lain. Sudah kuduga, itu pasti mereka. Jangan lepaskan mereka. Pria yang aku temui bilang mereka sangat berbahaya dan juga bermata pula. Walaupun mereka berbahaya, kita tetap harus menyelamatkan mereka. Tolong kau beritahu Amber dan Roy untuk bersiap. Iya, baiklah. Semua siap, lakukan Roy. Baik. Jadi bagaimana mereka? Seharusnya mereka terluka parah terjatuh di sisi jurang. Tapi kondisi mereka tidak apa-apa, sepertinya mereka biasa beraksi. Sekarang bagaimana? Aku pikir kita harus membawa mereka ke markas. Jadi kalian tunggu apa lagi? Tunjukkan pada kami. Tentu, semoga kalian percaya. Kami adalah tim penyelamat gunung. Aku Mark. Dan aku Buck. Wow. Sekarang aku percaya pada kalian. Maaf teman-teman, kalian mengerti kami harus memastikannya kan? Ya, kami akan melakukan hal yang sama. Dan kalian penyelamat kami. Iya, dan berkumpul bersama tim penyelamat lain selalu mengasihkan. Kami senang membantu. Lalu siapa pria yang ada di hutan itu? Apa maksudmu? Aku bertemu dengan pria di cagar alam yang bilang kalian berdua adalah penjahat yang sedang kami cari. Kedengarannya itu pemburunya. Pemburu? Kami sudah lama mengejarnya. Bahkan karena dialah kami terjatuh, dia berbahaya. Ya, kau benar sekali. Aku tidak suka dia berkeliaran di sekitar kota. Kau benar sekali. Dia sudah pasti orang yang harus kalian waspadai. Masalahnya adalah, dia tidak bisa ditebak dan sulit dilacak. Oh, jadi tolong jangan merasa tidak enak tentang ini. Kami saja sudah dikelabui. Aku mengacaukannya. Aku bertemu dengannya lalu dia pergi begitu saja. Tapi itu tidak akan terjadi lagi. Aku akan siap menangkap pemburu. Bagaimana? Kau benar-benar berpikir ingin bekerja sama dengan mereka? Mereka itu mengira kita pemburu. Aku tidak menyukai mereka. Ada alasan yang bagus untuk itu, tapi aku setuju kalau bukan ide yang baik bekerja sama dengan mereka. Karena mereka bisa terkena masalah karena kita. Aku yakin Roger mengikuti sungai ini. Tunggu, ada jejak ban. Aku akan memeriksanya.
Itu jejak Pan Poacher. Aku akan memimpin. Ikuti aku, Pak. Baiklah. Jejaknya berakhir di sekitar sini. Hei, Mark. Coba lihat itu. Ada jebakan di mulut gua. Dan ada suara rusa. Kau dengar itu? Itu pasti tempat persembunyian Poacher. Selesai. Ayo masuk. Ayo. Hah? Ya ampun, kasihan sekali. Kami akan mengeluarkanmu. Jangan khawatir ya. Dasar Poacher jahat. Aku pasti akan menangkapmu. Heli, apa kau melihat sesuatu? Belum. Aku melihatnya. Molly, Poacher baru memasuki hutan. Awasi dia. Kami akan segera ke sana. Berhentilah! Oh ya, tentu saja. Berani sekali kau menghalangiku. Hati-hati semuanya. Roy, kau tidak apa-apa? Jangan cemaskan kami. Sebaiknya cepat tangkap Poacher. Baiklah, Heli, ikuti aku. Dasar pengacau. Kau sudah terkepung. Tim penyelamat Tracer Phil juga mengejarmu. Tidak perlu repot-repot. Aku sudah mengurus mereka. Seperti ini. Molly, kawan. Ada jurang di depanmu. Apa? Jangan bergerak. Aku akan menarikmu. Penyelamatan selesai. Polly, kau tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Jika bukan karena kalian, Polly bisa dalam masalah besar. Aku selamat berkat kalian. Terima kasih. Sama-sama. Tapi sekarang kita harus bagaimana? Roy dan Amber jatuh dan Poacher melarikan diri. Jujur, kami tahu tempat persembunyian Poacher. Apa? Kenapa kalian tidak memberitahu kami? Tidak apa-apa. Kami hanya ingin menyelesaikan ini sendirian saja. Iya, benar. Kami tidak tahu kalau kalian dalam masalah besar begini. Sepertinya aku benar. Heli, semuanya baik-baik saja. Katanya kalian tahu tempat persembunyiannya. Sebaiknya kita cepat ke sana. Ini goanya. Sepertinya dia belum kembali. Bagaimana kalian bisa tahu? Mudah saja. Kami menandai daerah sekitar gua. Jadi kami tahu jika Poacher kembali. Iya, itu hebat sekali. Poacher muncul. Semuanya ayo bersiap. Baik. Sekarang, Molly. Poacher. Siapa itu? Aku bilang, siapa kau? Aku Polly, tim penyelamat Brumstall. Cepat lepaskan aku. Lama tidak bertemu, Poacher. Menjerat musuh tidak berdosa. Kali ini kau tidak mungkin lolos. Apa kau pikir kau bisa menangkapku dengan tali seperti ini? Kau pikir mudah untuk menangkapku? Tetap di sana, Poacher. Kau tidak bisa lolos dari kami. Karena kami tidak akan pernah menyerah. Roy, Amber, kalian tiba tepat waktu. Iya. Menyingkirlah dari hadapanku. Jika tidak, aku akan memakai senjataku. Ayolah. Kenapa kau tidak menyerah saja? Kau tidak bisa pergi jauh sekarang. Tidak ada kata menyerah dalam kamus. Kembali! Tetap di sana! Tolong aku! Pintar sekali dia terjebak di perangkapnya sendiri. Keluarkan aku! Aku bilang keluarkan aku! Keluarkan aku! Kalau kita lewat terowongan itu, kita akan sampai tepung material. Terowongannya ditutup. Kita harus bagaimana? Kita harus lewat jembatan Frog. Itu jalan tercepat. Baik. Kita bagaimana? Kita bisa terlambat. Jangan terlalu cemas. Kita tidak akan terlambat. Tidak. Kita tidak boleh terlambat satu menit pun. Ayo cepat. Ya, baiklah.
Ini buruk sekali. Terowongannya ditutup. Ayo lewat Frog Bridge. Itu jalan tercepat. Baiklah. Kita harus cepat-cepat. Tunggu. Kalian tidak boleh menyeberang. Maaf, tapi apa boleh kami yang lewat duluan? Karena kami sudah terlambat untuk latihan upacara. Aku mengerti, tapi kami harus cepat menyeberangi jembatan juga. Karena kami harus segera membawa material. Kami juga terburu-buru. Kalau kami terlambat, latihannya akan jadi berantakan. Upacara tidak penting sekarang. Dengan keadaan yang sekarang, sepertinya stasiun kereta mungkin tidak akan selesai. Upacara itu lebih penting bagiku. Maaf, kami harus duluan yang lewat. Dari, ayo maju. Baiklah. Oh, itu tidak adil. Ayo, mundur cepat. Tidak masalah kalau kami yang cepat. Dari, ayo cepat. Oh, sulit untuk cepat. Jembatannya terlalu sempit dan jika salah melangkah, kita bisa terjebak di jembatan. Nah, kalau begini, kita bisa di sini semalaman. Kita tidak bisa menunggu di sini. Ikuti aku. Kita mau kemana? Dari, kau sudah bergerak. Ayo lebih cepat. Aku mencobanya. Kemana mereka? Mereka tidak mencoba untuk melompat, kan? Hebat. Hebat. Kita berhasil. Gunan! Jam! Lifty, mau kemana kau? Kami! Tolong kami, Lifty! Tolonglah! Apa yang harus aku lakukan? Tolong apa yang harus dilakukan? Dari! Holly, stasi ini! Oh, ampun, apa yang terjadi di sini? Tolong! Jangan khawatir, kami akan selamatkan kalian. Roy, siapkan direknya. Sisanya, ayo turun dan selamatkan teman-teman kita. Baiklah. Benar sekali, setelah terburu-buru, sepertinya kami terus mendapat masalah seperti ini. Maaf, ini terjadi karena kami. Sudah, jangan khawatir. Karena semuanya sudah selamat, jadi aku sudah merasa lega. Maafkan aku, teman-teman. Kalau aku tidak keras kepala, hal ini tidak akan terjadi. Tidak, Lifty. Ini adalah kesalahan kami juga. Kami tahu kalian sibuk, tapi tetap tidak mengerti. Itu benar. Sepertinya kita menyebabkan banyak insiden di kota selagi mencoba menyelesaikan stasiun kereta, ya. Tuan Builder, bagaimana kalau kami membantu pembangunannya? Kalau kita semuanya bekerja sama, kita mungkin bisa menyelesaikan sesuai dengan rencana. Aku rasa itu ide yang bagus. Kami akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu, aku akan sangat berterima kasih. Tapi kalau kalian semua membantuku, kalian tidak bisa bersiap untuk upacaranya. Jangan cemas, karena kalau kami bersama, kami bisa latihan di mana saja. Itu benar. Juga gembira menyanyi bersamamu. Kalau begini, kita selesai rencana. Benar, dan kau bisa membuat stasiun kereta terhebat di dunia. Ya, tentu saja, Terry. Dia lebih besar dari gabungan Terry dan juga lebih panjang. Wah, aku penasaran sekali. Teman-teman, besok pagi mau pergi lebih dulu untuk ketemu Trin. Bagaimana ya? Kau tahu, kalau aku penasaran dengan seseorang, aku pasti akan menunggu sampai waktunya pas dan menemui mereka. Aku juga. Aku tidak suka begitu. Menunggu hanya membuatku menjadi frustasi dan kepalaku rasanya ingin meledak. Spooky aneh ya. Itu benar. Aku
aku tidak jelas melihatnya. Ya ampun, Tuan Sparrow. Jika kau terus menghalangiku seperti itu, aku bisa kesulitan. Ah, terima kasih. Halo, Trino. Oh, halo. Apakah... Halo. Kau jangan menghalangi jalanku. Berbahaya berdiri di situ. Aku tidak bisa mendengarmu. Aku bilang mikir. Aku tidak bisa berhenti mendadak. Kenapa dia meluncur cepat sekali? Banku tersangkut. Kira-kira Trino sudah sampai di mana ya? Aku bilang mikir. Apa yang terjadi? Oke, minggir. Banku tersangkut. Apa? Ganti jalurnya. Aku harus berhenti. Dimulai. Kenapa Spooky terlambat ya? Iya. Apa terjadi sesuatu? Hah? Heli? Kami dalam masalah besar. Ada apa, Heli? Aku ada di lembah dengan perlintasan kereta. Tapi Trino hampir jatuh ke lembah. Apa katamu? Aku rasa kita butuh bantuan dari tim penyelamat gunung. Dia semakin miring. Ini tidak bisa buat diri sendiri. Aku mengerti, Heli. Teman-teman, ayo cepat kalian menolongnya. Cepat kalian pergi ke lokasi kecelakaan. Baiklah. Jangan khawatir, Jen. Kami akan segera ke sana, jadi kirimkan lokasinya padaku. Terima kasih, Mak. Kau bisa mengebut? Tentu saja. Semuanya pegangan yang erat, karena kita akan melaju di kecepatan penuh. Sepertinya aku akan merosot. Teman kami dalam perjalanan, tetaplah bertahan. Kita sudah sampai. Bersiaplah untuk melompat. Baik. Kami akan tangani dasar jurangnya. Baik, kami akan ke atas. Ayo cepat. Lagi, cepat. Jangan khawatir. Tenanglah, aku tidak akan melepaskanmu. Heli, kami akan mengurus masalah di sini. Kau pergilah membantu Kerry. Baiklah. Sudah siap, Kerry. Bagus, aku akan menariknya. Terima kasih untuk kalian semua ya. Sama-sama. Bagi berkat kalian kami bisa menyelamatkan Trino. Terima kasih banyak. Tidak masalah. Sekarang sebelum terlambat, bagaimana kalau kita menuju ke perayaan? Iya.